Oke, teman-teman semuanya, ini adalah cara membuka handle porseneleng atau knop porseneleng teman-temannya. Ini mobil Avanza New 2019. Mungkin cara membukanya hampir sama ya teman-temannya, seperti ini. Kita genggam aja kuat-kuat seperti ini teman-teman. Lalu kita putar berlawanan arah jarum jam teman-temannya. Nah, seperti di video ini teman-temannya, kan gampang sekali. Setelah kita putar berlawanan arah jarum jam, kita putar terus teman-teman handle porsenelingnya atau handle gigi ini teman-teman ya. Kita putar sampai dengan terbuka. Jadi gampang sekali teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mengganti dengan model yang baru atau tangkai handle yang baru atau yang modifikasi yang bagus. Nah, jadi bukanya seperti itu teman-teman. Nah, ini tangkai handle porsenelingnya sudah terbuka ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah ada yang barunya teman-teman, tinggal memasangnya aja lagi teman-teman. Nah, gampang sekali ya teman-temannya, memasangnya seperti ini ya teman-temannya. Anggap saja ini handle porseneling yang baru kita pasang ya teman-temannya. Kebetulan ini hanya porseneling ini yang kita bongkar dan kita pasang lagi. Lalu kita putar kuat-kuat teman-teman, kita putar kuat-kuat searah jarum jam. Kita pasang lagi teman-temannya di posisi semulanya teman-temannya. Pasang lurus seperti semula teman-teman ya. Oke teman-teman ya, begitu saja caranya untuk mengganti handle porseneling teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe video ini teman-teman.